ini adalah indikator untuk kecepatan start and stop. Ini adalah di mana jika buaya yang terlilit adalah kecil, maka dia akan melemparkan dalam kardus dan jumlah akan menjumlah sebanyak satu. Dan akan berulang seperti itu terus. Dan jika berat ini saya setting sebesar 5 gram atau 5 kilo, maka indikator akan nyala. Indikator menyala ini adalah sebagai untuk mengindikatorkan kardus ini sudah penuh dan akan diganti dengan kardus yang lain. Ini adalah tampilan dari SCADA-nya. Parameter kedua adalah di mana jika data panjang buah lebih dari 100 gram dari 200, maka buah sedang yang akan menyala. Indikatornya berada di tengah. Sudah 106, saya lepas tombolnya, maka lampu akan menyala, jumlah akan berjumlah jadi 2. Untuk buah yang besar, maka proximity akan dilalui oleh buah sangat panjang. Parameternya adalah di program ini 200 ke atas. Jadi ketika nilai mencapai 200, maka lampu akan menyala dan jumlah akan menginkremen. Di sini adalah sebuah indikator untuk berat dari buah naga tersebut. Masing-masing shipment saya setting 5000. Untuk dua analog input ini bernilai tinggi karena tidak ada inputan dari MAD sendiri, jadi tidak ada potensionya. Potensionya saya taruh di kertas 1. Dan sekarang berat sedang berada di 2900 gram. Akan saya jumlah. Maka berat akan saya atur, saya naikkan. Jika dia lebih dari 5000 atau 5 kg, maka lampu akan menyala. Lampu menyala berarti kertas akan diganti dengan kertas yang kosong. Sudah menyala, berat yaitu 5046 gram. Jika sudah, maka jika sudah diganti dengan kertas yang kosong, maka berat akan turun menjadi 0 dan lampu akan kembali mati lagi. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan video kami yaitu dengan judul proses pengisian dan monitoring suhu silo. Di sini ini adalah tampilan dari wonderwear kelompok kami. Setelah ini kami akan mencoba melihat jalannya proses di wonderwear. Pertama-tama kami harus mengisikan username dan password. Di sini kami membuat 4 ID dengan username dan password sesuai dengan kelompok kami, yaitu Jorgi, Jovan, Sita, dan Joel. Jadi kita bisa masuk ke tampilan yang monitoring SCADA tadi dengan cara menginputkan username dan password dulu. Di sini kami mencoba menginputkan ID untuk username-nya Sita. Ini adalah tampilan dari monitoring yang setelah kita menginputkan username dan password. Di sini kami akan mencoba menjalankan. Nah, pertama-tama batu bara akan berjalan sampai ke hopper. Di sini batu bara akan mengulangi proses seperti itu sampai hopper bernilai lebih besar atau sama dengan 9.500. Nah, di sini posisi load cell-nya ini masih tertunjuk di angka 5.000-an. Nah, ini akan dicoba agar dibesarkan. Nah, ini nilai lebih dari 9.500. Untuk menjalankan conveyor 1 akan mati. Untuk menjalankan conveyor 2 kita harus mengurangi dikurangkan dulu nilainya.
jadi kurang dari 9.500. Baru akan menjalankan conveyor 2. Di sini menunjukkan LM nilainya lebih dari 35 akan mengaktifkan apa itu sensor valve. Nah, ini sudah masuk ke proses, sudah masuk batu bara, sudah masuk ke silo, ini akan menuju proses pembakaran. Setelah proses pembakaran selesai, nanti akan otomatis konveyor 1 menyala, akan mengembalikan proses ulang seperti awal. Konveyor 1 akan menyala, konveyor 2 mati sampai nanti apa itu load cell terbaca lebih besar itu sama dengan 9.500. Selanjutnya kami akan menjelaskan program pembacaan program di LC. Pertama kami push dulu. Di sini kami akan melihat pembacaan sensor yaitu LM35 dan load cell. Load cell di sini kami diwakilkan oleh potensium. Ini akan kami di sini kami akan melihat pembacaan dari LM35. LM35 sendiri ini kita masukkan ke format 2005. Ini adalah kita menyimpan alamat load cell-nya ini di memori D46. Kita dapat melihat nilainya itu -30 plus 47. Selanjutnya kami akan melihat nilai di ada load cell. Ini kita bisa melihat nilainya sekarang adalah 17.752 BCD. Nanti kita di wonderbandnya kan kita datanya dalam bentuk integer, jadi bacanya tapi untuk pembacaan sendiri di PLC sementara untuk bacaan di PLC kita di sini dapat lihatnya yaitu nilainya BCD bukan integer. Nanti kita dapat melihatnya di keep server. Selanjutnya kami akan melihat di keep server, kita offline-kan dulu. Selanjutnya ini kita melihat di keep server. Ini banyak tag name ya, yang tersedia ada tag name batubara, ada conveyor, ada load cell, ada pembakaran, ini banyak. Kita akan melihat nilai dari sensor, apa itu sensor. Di sini, nah ini di sini terlihat nilai-nilai dari sensor. Ini untuk sensor LM. Ini nilainya 65.000, ini menandakan nilainya sekarang 47, kalau 60.000 ini nilainya negatif, makanya keluarannya seperti ini. Nah, ini hasil integernya ini 5.900, yang tadi yang di BCD sekitar 1.700 potensi ya, potensi. Ini adalah nilai-nilai teknik-teknik yang nanti yang akan dihubungkan dengan Wonderbet. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.